Halo, berjumpa lagi bersama saya Anthony Sharif. Buat Anda yang merasakan video-video saya bermanfaat dan juga supaya saya bisa memberikan yang terbaik, please subscribe dulu. Please subscribe untuk video ini dan Anda bisa join dengan bersama kami di channel kami supaya Anda bisa belajar. Bukan hanya sekedar subscribe, tapi juga Anda pencet notifikasi lonceng di bawah ini. Anda pencet ada lonceng di bawah notifikasi supaya Anda selalu dapat video-video kami, informasi setiap video yang baru yang saya upload. Oke, sukses buat Anda dan selamat menikmati. Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai buat Anda yang punya pikiran yang mungkin Anda suka dengan seseorang atau Anda mungkin terganggu dengan pikiran tertentu karena selalu mengingat dia. Bagaimana cara menghilangkannya? Mudah banget, simple banget, dengan teknik NLP Anda bisa merubah dengan cepat. Teman-teman, sebagai informasi bahwa setiap apapun yang kita pikirkan ada dalam bentuk berupa dalam bentuk gambar. Bisa juga dalam bentuk ada suara dan dalam bentuk bisa ada perasaan di sana. Nah, kalau misalkan ada dalam bentuk gambar, apa coba Anda perhatikan sekejap. Anda perhatikan apakah gambarnya berada di mana. Apakah gambar yang ada di depan Anda atau ada di samping kiri atau di samping kanan. Coba Anda lihat dari pikiran Anda. Gambarnya berwarna atau hitam putih, Anda perhatikan. Apakah gambarnya bergerak atau enggak, Anda perhatikan. Dekat gambarnya atau jauh, Anda bisa perhatikan. Bila Anda sudah mendapat gambar tersebut, coba silakan Anda lakukan. Ikuti prosesnya. Simpel banget kalau gambar di depan Anda, yang harus Anda lakukan adalah pada hitungan ketiga Anda buat gambarnya menjadi kecil dan menjauh. 1, 2, 3, dan buat menjadi lebih jauh. Coba rasakan apa perasaan Anda. Pasti perasaannya berbeda. Coba buat lagi lebih jauh lagi. Dan buat gambarnya hitam putih, rasakan. Coba perasaannya gimana. Pasti perasaannya berbeda. Nah, sekarang buat Anda yang punya pemikiran, yang punya sesuatu yang mengganggu Anda, coba Anda lakukan, buat gambarnya kecil, buat secepat-cepatnya, buat gambarnya jauh, maka gambar akan berbeda. Itu adalah salah satu teknik NLP yang bisa membantu Anda untuk menghilangkan pemikiran yang negatif. So, saya Anthony Sharif, seorang licensed trainer of NLP dari Society of NLP, langsung dari Dr. Richard Bandler, yang bisa membantu Anda merubah hidup Anda. So, selamat mencoba, selamat melakukan. Terima kasih.